Apa kabar? Jumpa kembali dengan aku. Semoga Anda semua tetap sehat selalu, kuat, semangat, mendapat berkat dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi, dan tentunya selalu mendapat keberuntungan di hari-hari yang Anda lewati, juga mendapatkan keajaiban yang nyata, tercapainya cita-cita, harapan, dan impian semoga terwujud dengan tanpa susah payah. Dengan mudah Anda mendapatkan apa-apa yang Anda inginkan, apa-apa yang Anda harapkan, apa-apa yang Anda cita-citakan selama ini, kini dan nanti semoga terwujud. Dan semoga Anda semua berada dalam keadaan sehat walafiat, selamat, sejahtera, sentosa, damai, juga harmonis. Ada rasa ketersalingan dan kebersamaan yang mesti kita jaga, saudaraku. Zodiak Pisces terlalu tangguh ternyata ya. Zodiak Pisces ini terlalu tangguh dan terlalu yakin. Terlalu tangguh dan terlalu yakin. Sehingga membuat hebat. Aduh, salam alien, salam kopi hitam. Ketangguhan adalah modal utama, saudaraku, zodiak Pisces ya. Dan keyakinan itu adalah penunjang untuk sebuah kepastian, saudaraku, zodiak Pisces. Hebat, mantap, keren, terlalu tangguh. Bahkan yang pengen nyatain ke zodiak Pisces sampai tidak berdaya, saudaraku, tidak berdaya, terlalu tangguh zodiak Piscesnya. Terlalu tangguh untuk diluluhkan. Sebenarnya baik zodiak Pisces dalam persaudaraan, sungguh benar-benar persaudaraan itu benar-benar pertemanan, persahabatan. Terlalu tangguh untuk ditaklukkan zodiak Pisces ini. Ditaklukkan cinta. Kalau sudah setia, setia benar-benar. Kalau sudah usaha, usaha fokus benar-benar. Sudah beradu argumen benar-benar. Sudah bicara, bicara benar-benar. Tapi sebenarnya hatinya lembut. Hatinya lembut. Hati zodiak Pisces ini lembut. Lembut bagaikan awan. Lembut bagaikan awan. Berhembus, ya berhembus. Niatnya tuh tulus, berhembus. Bagaikan angin. Kalau sudah berjuang, zodiak Pisces terus perjuangannya. Gak mudah menyerah, saudaraku. Zodiak Pisces ini tidak mudah kalah. Tidak mudah kalah. Walau terkadang menangis, air mata tercucur. Air mata mengalir sedikit, tapi meneruskan perjuangannya, tangguh, menerobos dinding-dinding kehidupan, menerobos nasib untuk mengambil, untuk mencari, untuk menangkap nasib yang lebih baik. Hebat zodiak Pisces ini ya. Selalu mencari yang lebih baik, selalu mencari yang lebih mantap. Tangguh. Tangguh benar. Pendirian yang kuat. Walau terkadang mudah berubah.
Tapi perubahannya itu pada dirinya sendiri. Jadi tidak terpengaruh oleh orang lain, tapi pada dirinya sendiri, dan lembut hatinya ketika dirayu. Itu mudah lagi luluh hatinya. Ketika dirayu mudah lagi luluh pikirannya. Apalagi diajak pertemanan, persahabatan. Luluh zodiak Pisces ini walaupun tangguh. Tapi saya selalu mengagumi zodiak Pisces ya, selalu mengagumi. Cara berpikir rasional, logis. Rasional, logis. Tapi juga memiliki perasaan. Tentu saja memiliki perasaan. Asal jangan sampai teuyahan. Jadi memang kudu uyahan. Harus ada rasa ya, harus ada perasaan. Dan kasih sayang yang tinggi. Cita-cita yang luhur. Niat yang tulus terhadap sesama, itulah jadi Pisces. Dan menjaga selalu kebersamaan. Kebersamaan tuh mesti dijaga memang. Nah, ini dimiliki oleh zodiak Pisces. Dalam pertemanan, persahabatan itu luar biasa zodiak Pisces ini. Bisa berkorban demi sahabatnya, saudaraku. Dengan sikapnya yang tegas dan berwibawa. Membuat yang di dekat zodiak Pisces itu terkesima dan kesepian kalau tidak ada zodiak Pisces, saudaraku. Ternyata begitu tangguhnya zodiak Pisces. Yakin dan percaya dirinya tidak diragukan. Walau terkadang mungkin berubah hatinya sedikit. Mungkin. Tapi perubahan itu memang dari dirinya sendiri sih. Kalau dia pengen berubah, ya berubah begitu. Dia pengen berubah, berubah. Tapi mantap. Brilian, brilian. Cara pandang hidup yang luas. Cara membuat kesimpulan yang logis. Cara menangkap, merespon perasaan yang tajam, terpercaya. Itulah zodiak Pisces. Salam sehat selalu untuk zodiak Pisces.